Ya guys, sudah persiapan. Walaupun ah, tetap semangat. Iya, ya wong kentir, wong kentir. Waduh, wong kentir. Paling kentir. Sepeda sudah dipersiapkan, guys. Mantap. Bersama Pak Guru. Bang Baron. Iya, siap. Ya. Pantang semangat. Pantang semangat. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Mari kita semangat. Laksanakan hari kemerdekaan kita. Pemalang ikhlas itu kotaku dahulu, sebelum dikenal bagai nama nanas madu. Pangkal Selatan hingga pesisir pantai kota, disinilah kita akan mulai bercerita. Hei kalian para dewa-dewa rupiah, tolong sampaikan pada si pembuat masalah. Jaga tata krama, ini ramah tamah, apalagi kita itu sebagai tuan rumah. Ini Pemalang dengan ciri khas nasi gerombiang, biduri cempaka wulung sampai bantar pulang. Tangan gorengan, lontong bisa hidup tenang. Begitulah kota tercintaku, kota Pemalang. Sekarang kulihat dari sisi sebelah kiri, begitu megahnya Gunung Slamet menjulang tinggi. Itulah kenapa ku harus selalu berimaji, karena ikhlas itu memang datang dari sini. Mantap guys. Gurune. Yo. Beng, mau tambah di maning. Untuk liduasi mohon untuk buka barikade, mundur ke belakang Bapak, sudah mulai harus tertib acara ini. Liduasi untuk barikade depan sudah bisa di ibu-ibu. Oke guys, ini dia para goes-goes dari Kejene jauh-jauh ke Petarukan mengikuti goes kemerdekaan, dan sekaligus memperingati lahirnya Pancasila bersama Pak Guru, Bang Subeng, Mas Reki, dan semuanya saja yang goes-goes yang ada di Kejene yang berangkat kebetulan ada 12 orang. Oke, nanti kita lanjut quest bareng. Kebetulan sudah dimulai, tapi berhubung pesertanya sangat sangat banyak, jadi kita nanti di belakang saja. Oke guys, nanti kita lanjut goes lagi. Sekian vlognya kali ini, nanti kita lanjut lagi, oke? Yang punya satu dua, pasukan ambiar boleh merapat sih, karena the best production. Oke.
ontel, rombongan ontel. Oke, kita berangkat guys. Alat terbelakang ini Pak Sopi. Mohon kita berangkat. Jempolnya guys, jempol, jempol. Berangkat, jempolnya guys. Siap, diberangkatkan. Bang Baron, kasih jempol. Mantap. Ini ya, ya bagus. Bang Iwo. Oke, berangkat. Oke guys, ramai guys. Ah, maju pak, maju pak. Randu dongkal ke jene 12 orang terbentuk dari yo. Rumah terbaik adalah tempat di mana engkau dibesarkan oleh tangan yang tak meminta, dengan cinta yang tak pernah menua, serta ikhlas dalam sukmanya. Sampai air mata mengering, raga ini tercabik-cabik, aku akan selalu ikhlas karena kotaku penuh damai. Saat sakitku tetap santai, ini tempat kita bermimpi. Ambil gitar sambil bernyanyi. Ini tempat kita bermimpi. Ambil gitar sambil bernyanyi. Pemalang ikhlas itu kotaku dahulu, sebelum dikenal bagai nama nanas madu. Pangkal Selatan hingga pesisir pantai kota, disinilah kita akan mulai bercerita. Hei kalian para dewa-dewa rupiah, tolong sampaikan pada si pembuat masalah. Jaga tata krama, ini ramah tamah, apalagi kita itu sebagai tuan rumah. Ini Pemalang dengan ciri khas nasi gerombiang, biduri cempaka wulung sampai bantar pulang. Tangan gorengan, lontong bisa hidup tenang. Begitulah kota tercintaku, kota Pemalang. Sekarang kulihat dari sisi sebelah kiri, begitu megahnya Gunung Slamet menjulang tinggi. Itulah kenapa ku harus selalu berimaji, karena ikhlas itu memang datang dari sini. Kalian masih ingat tercium aroma mendoan di saat hangat. Ku tinggalkan kota ini begitu cepat, sekilas jadi nostalgi ketika ia peluk erat. Yoga kancil laku netek semerintil, sentuhan tangan Pak Guru sepedanya benderanya ribet. Ketika semua ini bukan hanya batas mimpi, ingatlah kawan bahwa ini rumah tercinta, tempat berbagi cerita duka rasa dan lara. Esok waduh benderanya ribet ke Ben guys. Langit mulai membalut senja. Kau adalah wajah negeri yang begitu ikhlas. Senyuman raunya tak mengenal kasta dan kelas. Sore hari ditemani puisi para jangkrik. Mentari oh, mantap. Selalu bersinar untuk yang terbaik. Sampai air mata mengering, raga ini tercabik-cabik, aku akan selalu ingat. Alhamdulillah. Aduh, benderane. Ora kaya iki wis, ora kaya iki. Ora kaya iki. Akhirnya, guys. Bisa terlepas dengan sempurna. Yuk kita lanjut. Bye.
Pemalang ikhlas itu kotaku dahulu, sebelum dikenal bagai nama nanas madu. Pangkal Selatan hingga pesisir pantai kota, disinilah kita kan mulai bercerita. Hei kalian para dewa-dewa rupiah, tolong sampaikan pada si pembuat masalah, jaga tata krama, ini ramah tamah. Apalagi kita itu sebagai tuan rumah, ini Pemalang dengan ciri khas nasi grombiang, Widuri Cempaka Wulung sampai Bantar Bolang. Mangan gorengan, lontong bisa hidup tenang. Begitulah kota tercintaku, kota Pemalang. Sekarang kulihat dari sisi sebelah kiri, begitu megahnya Gunung Slamet menjulang tinggi. Itulah kenapa ku harus selalu berimaji, karena ikhlas itu memang datang dari sini. Sampai air mata mengering, raga ini tercabik-cabik. Aku akan selalu ikhlas, karena kotaku penuh damai. Saat sakitku tetap santai, ini tempat kita berdiri. Ambil kita sambil bernyanyi. Ini tempat kita berdiri. Ambil kita sambil bernyanyi. Hey kawan, apakah kalian masih ingat tercium aroma mendoan di saat jajan dulu guys. Tinggalkan kota ini begitu cepat, sekilas jadi nostalgi ketika ia berlontaran. Dia gaya kancil, takut netek sepridil. Sentuhan tanganmu di masa kecil, betapa indah dunia yang akan kujalani. Kita pulang guys, pulang dulu pulang. Ingatlah kawan bahwa ini rumah tercinta, tempat berbagi cerita. Eh Bang Baron, kita makan dulu, makan siang, untuk menyambung itu. Lemes guys, kalau be, meriwek, makan dulu kalau be. Aku akan selalu ikhlas, karena kotaku penuh damai. Saat sakitku tetap santai, tempat kita berdiri. Ambil kita sambil bernyanyi.